Oke, kembali lagi di sini bersama Jabri Channel ya. Tentunya kita review lagi nih mod SR3 Scania K410iB ya. Ini versinya masih Tronton. Nah, seperti ini untuk tampilan dari belakangnya. Sudah ada aksesorisnya juga dan juga yang lainnya. Langsung aja kita akan review untuk mod busnya seperti apa dan bagaimana. Langsung aja kita simak videonya sama-sama. Jadi nanti kalian tahu seperti apa ya. Oke. Langsung aja kita cek. Nah, seperti ini untuk nyala lampunya ya, strobonya juga nyala, untuk wipernya aktif ya dua-duanya, untuk buka pintunya, pintu depannya geser ke belakang ya, dan pintu tengahnya nih standaran aja. Oke, lanjut untuk animasi yang pertama. Nah, ini dia bagian bagasi ya, yang sebelah kirinya aja bisa dibuka. Untuk animasi yang kedua nih bagian kap mesinnya yang bisa dibuka. Nah, seperti ini. Dan untuk animasi yang ketiga kita lihat, nah ini dia ada penambahan dari fake shadow ya, atau bayangan hitam di bawah busnya. Oke, lanjut ke area kabinnya. Nah, untuk area kabinnya seperti ini ya, pandangannya luas, ada aksesorisnya juga ya, juga ada GPS nya juga. Oke, kita keluar dari rest area. Nanti kita akan cek lagi ya untuk suspensi dan juga remnya seperti apa untuk mod busnya sendiri. Oke, langsung aja. Nah, ini dia ya, langsung kita ganti kameranya. Nah, seperti ini kita cek sama-sama. Oke, kita coba lagi. Nah, coba lagi ya. Oh, mantep bener. Untuk suspensinya di jos ini ya, mentul-mentul ini. Untuk remnya juga pakem, dan untuk kepet di bagian bannya bisa goyang-goyang gitu ya. Kita rem seperti ini. Wih, mantep. Oke, untuk status modnya sendiri ini statusnya free ya, dan ini livery Mitrans ya by saya. Nanti untuk link modnya dan juga livery yang saya pakai nih ya, nanti kalian tinggal cek langsung aja di deskripsinya. Nanti saya akan taruh untuk kedua link tersebut di sana. Oke, terus awas hati-hati untuk speednya di sini, lumayan ya, ini kencang juga. Jadi pokoknya rekomen nih buat kalian ya yang suka dengan mod bus SR3 Scania K410iB, langsung aja kalian download ya. Modnya gratis ya, suspensinya jos, yang juga pakem, di bawah jalannya nih stabil, kecepatannya juga lumayan kencang juga, jadi cocok buat narik atau model-model pariwisata ya, terserah kalian aja. Kita blong kanan, ini nggak mau minggir ya trafiknya. Coba salib dari sini. Oh, lelelelele, ini nggak dapat. Oh, lelelele, is. Hampir aja ya, jalannya habis. Untuk ngerem, kalau nggak ngerem waduh bahaya tuh, nanti nabrak pembatas ya. Oke, mantep nih, gas pokoknya. Untuk linknya nanti kalian tinggal cek langsung aja ya di deskripsinya. Jangan tanya lagi di mana linknya, kalau kalian nggak cek di deskripsinya nggak akan ada ya. Oke, jadi saya rasa cukup ya untuk video kali ini. Jadi jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, di like, share, komen juga. Di tunggu nanti untuk updatean ya, video terbaru dari saya lagi. Oke, kalau kalian ada pertanyaan langsung aja taruh di kolom komentarnya, dan jangan lupa juga loncengnya di nyalain ya. Oke, terima kasih.